Kirab Api Obor Asian Games 2018 tiba di Kabupaten Cianjur. Kirab api abadi sebelumnya diarak dari Kabupaten Purwakarta, Bandung, dan Garut, kemudian tiba di Cianjur. Para pelajar, mahasiswa, kaum ibu maupun pegawai tumpah ruah menyesaki ruas-ruas jalan yang dijadikan rute kirab api obor Asian Games 2018 itu. Mereka hadir di pelataran Cianjur untuk menyaksikan penerimaan api yang kemudian dibawa pelari atau juga hanya sekedar mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Kirab api obor Asian Games 2018 di Cianjur melibatkan 40 pelari untuk 20 etape hingga ke Pendopo Cianjur untuk diterima oleh Bupati Cianjur Irfan Rifano Mutar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, dan Usman Sabta Odan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.